sekarang ini saya sedang berada di kota Yogyakarta bersama adikku yang paling ganteng versi mana ya? Versi diri sendiri. Kita akan menelusuri kota Yogyakarta setelah PPKM dibuka sedikit. Kayak apa sih? Masih sepi nggak ya? Yuk kita lihat ya. Iya, kita rupanya sudah sampai di Hotel Gavam, guys. Ini dia. Kita sampai di Hotel Dapang. Iya. Oke, kita sampai di lobi. Kita melihat Yogyakarta. Aku kembali. Dulu pada saat sebelum PPKM kita melihat sepanjang jalan ini ada penjual-penjual ya. Sekarang sepi. Pengunjungnya juga paling 1-2. Kita melihat juga di jalan juga begitu banyak. Kalau dulu ya mau nyemburang aja susahnya, bukan main. Kita melihat sebelah sana, guys. Tuh kan biasanya penuh dengan para pengunjung dan saat ini sepi ya. Sepi. Ini Malioboro, guys. Ya, Malioboro pada saat sekarang ini setelah PKKM dilakukan sedikit. Pokoknya di dekat SMP Negeri 12 Yogyakarta. Ini kita menelusuri jalan. Ini kayak mau ke Baciro ya? Bukan. Apa bukan? Oh. Ini depan Perempatan Pinggit. Mau ke Pinggit. Jalan Tentara Pelajar. Masa lupa ya bertahun-tahun di Yogyakarta, ternyata jalan mau ke Pinggit aja udah lupa. Jalan Tentara Pelajar. Jalan Tentara Pelajar rupanya nih ya, di depan Bank DIY. Lengang ya suasananya, guys, tapi enak juga nih buat jalan-jalan. Kita bisa ambil pilih jalan. Biasanya aduh macetnya. Ternyata sekarang lumayan nih bisa menikmati kota Yogyakarta. Masuk di wilayah kota Sleman, guys. Kita melihat kotanya bersih ya, adem. Dan kita saksikan kota Sleman itu terpadu nih, semua pusat pemerintahan ini ada. Ini Masjid Agungnya. Kita lihat menaranya. Kotanya bersih, tertata rapi dan apik. Lengang ya, tidak seperti hari-hari biasa. Maklum, PPKM baru dikurangi dikit. Nah, kita hampir sampai, guys. Mau menuju ke Komplek RSUD Sleman. Nah, kita sampai di perempatan apa ini? Grand. Ya. Kepengin lotek, guys. Di sini ada lotek yang enak loh katanya. Di sebelah mana ya? Yuk kita cari kuliner yuk. Lotek. Ada yang sudah pernah ke sini kan? Lotek gado-gado bakmi Jawa di Kampung Kepitu, guys. Sleman, Yogyakarta. Pasti yang orang Jogja tahu nih di sini nih ya. Ya, kita sampai di lotek dan gado-gado nih. Parkir dulu, guys. Kita sedang berada di Desa Kepitu nih, Kampung Kepitu, Sleman ya, Yogyakarta. Kita mau cari makanan yang nusantara lah gitu. Ada lotek, ada bakmi Jawa, ada kupat tahu. Ada gadis satu tuh. Gado-gado ya, guys. Kita masuk ya, guys. Yuk. Kita pesan dulu ya. Kita lihat menunya di sini. Wow, ini ya bakmi. Kupat tahu, lotek. Oke, kita mau pesan dulu ya, guys. Tunggu dulu. Oh, ya Allah, guys. Porsinya Masya Allah. Banyak banget. Gimana cara makannya nih? Diamankan. Kita ini bertiga nih. Ini soalnya penuh banget, guys. Beneran nih.
Gado-Gado nih.